Hai guys, hari ini kita akan review Redmi 10. Tengok phone ni best ke tidak? So, tahun ni Xiaomi dah lancarkan banyak smartphone yang version 10. Dia ada Redmi Note 10, ada Redmi Note 10S, ada Redmi Note 10 5G, ada Redmi Note 10 Pro dan tak tahu apa lagi lah. So, version 10 dia memang banyak gila lah, sampai consumer pun tak tahu nak beli yang mana satu. Lepas tu phone yang hari ni kita nak review tu ialah Redmi 10. Yang ni tak ada Note eh, yang ni Redmi 10 saja. Yang dia ganti Redmi 9 dengan Redmi 9T lah kalau tak silap lah. Lepas tu kalau biasa kita tengok spek Xiaomi, memang dia tapau habis lah semua phone yang ada dekat market. Tapi betul ke phone Xiaomi dia offer paling best? So hari ni aku akan beritahu kat korang apa pendapat saya tentang phone Redmi 10 ni, okay? So first kita tengok design kotak dia dulu. So design dia macam biasalah, atas logo Mi, dekat tengah tu phone dia, dengan bawah dia Redmi 10. Kat dua-dua belah dia ada Redmi 10 with easy access to the Google app you use most. Kat atas dia ada stiker MCMC. Kat bawah ada tulis model dia dan memory dia lah, okay? Kat belakang tak ada benda. So sekarang kita akan unbox dan tengok apa yang you akan dapat masa beli phone ni, okay? So masa buka, korang akan dapat satu SIM eject lah, okay? Lepas tu ada user guide dan warranty card. Lepas tu ada satu transparent TPU case. Lepas tu yang ni phone dia, kat sini dia ada tulis dia punya selling point lah. Yang ni kita akan tengok nanti. Kabel USB Type-C dan charger 2 pin 22.5W lah, okay? So itu saja yang korang akan dapat lah. Earphone dia tak bagilah, okay? Kat sebelah kanan dia ada volume button, power button dan fingerprint scanner. Kat bawah pula dia ada mic, USB Type-C dan speaker. Kat sebelah kiri dia ada tempat letak SIM. Lepas tu dia support 2 nano SIM dengan 1 memory card. Kat atas pula dia ada 3.5mm audio jack, speaker, infrared dan 1 mic lah. Kat depan dia pakai screen dot drop display. Kat belakang pula dia ada 4 kamera, flash dan logo Redmi. So cover dia guna... Saya pun tak tahu apa dia guna lah. Macam ada sikit plastik, ada sikit macam kaca lah. Tapi saya rasa dia plastik lah. Okay. Lepas tu material dia guna yang matte lah. So kebanyakan phone baru sekarang dah tak guna material yang matte lah. So masa gunakan untuk gaming dia memang sedap lah. Okay. Lepas tu design kali ni memang rasa sedap lah. Sebab design dia memang nampak premium lah. Macam phone mahal lah. Walaupun dia cuma budget smartphone saja. Tapi design dia kali ni memang nampak high class lah kalau kita tengok dari segi design dan kamera dia. So sekarang kita akan tengok apa spek yang ditawarkan oleh Redmi 10 ni lah, okay? So first kita tengok display dia dulu. Kalau dari segi display, display dia menggunakan 6.5 inci. Lepas tu dia menggunakan panel LCD. So screen dia macam dulu juga, dia punya brightness dia agak lembab sikit dan colour dia kurang sedap sikit lah kalau kita compare dengan brand yang lain. Tapi apa yang best tentang phone ni ialah dia ada 90Hz punya refresh rate. So masa gunakan untuk gaming atau scroll social media, performance dia nampak memang smooth lah. So korang akan rasa performance dia memang mantap lah. Lepas tu kita tengok memory dia pula. Kalau dari segi memory, memory dia menggunakan 64GB dan 4GB RAM dan 128GB dengan 6GB RAM. So kalau dari segi memory, memory ni dia dah downgrade sikit lah kalau kita compare dengan Poco M3 dengan Redmi 9T lah kalau tak silap. Sebab yang sebelum ni dia guna UFS 2.1 ke 2.2, tapi yang kali ni dia dah downgrade pergi guna eMMC saja. So writing speed dia dah jadi slow sikit lah kalau dari segi memory. Lepas tu kita tengok kamera dia pula. Kalau dari segi kamera, kamera dia menggunakan 50MP untuk main kamera, 8MP untuk ultra wide angle, 2MP untuk depth kamera dan 2MP untuk macro kamera. Kalau kita tengok dari segi spek kamera, 50MP memang best gila kan kalau dari segi number. Tapi masa you ambil gambar tu, color dia tak best. So kalau korang nak ambil gambar yang cantik-cantik tu, dia memang rasa tak berapa sedap lah. Tapi 50MP ni dia best dekat kalau korang nak gunakan untuk kerja lah. Okay, kalau korang macam nak gunakan untuk ambil gambar signboard ke, ambil gambar building ke, nak ambil gambar longkang ke, korang nak gunakan untuk kerja kan, nak cuci gambar tu keluar, dia punya pixel dia memang cantik lah.
Cuma color dia kurang nice sikit sajalah. Aku comparekan kamera selfie dan kamera belakang dia, korang tengok dia punya color. Selfie punya color lagi cantik, tapi kamera belakang tu pucat gila lah, okay? So kalau dari segi kamera, kamera dia I rasa kurang best sikit lah kalau korang nak expect color yang cantik. Dia cuma pixel dia sharp saja, tapi color dia tak berapa best lah, okay? Lepas tu kita tengok chipset dia pula. Kalau dari segi chipset, chipset dia menggunakan MediaTek Helio G88 gaming processor. So kalau dari segi processor, processor ni dia lebih kurang sama dengan G80, GD85, G88 sajalah, okay? Cuma number dia tinggi sikit dan resolution dia tinggi sikit lah kalau tak silap. So kalau dari segi chipset, chipset ni dia kira agak best jugalah, okay? Lepas tu kita tengok bateri dia pula. Kalau dari segi bateri, bateri dia menggunakan 5000 mAh. Lepas tu dia support fast charging 18W. So kalau dari segi bateri, bateri ni kira agak okay jugalah. Bateri ni dia 5000, dia boleh tahan dalam 1 hari. So far kalau kita nak gunakan untuk kerja harian, bateri ni dia masih kira okay lagi lah. Lepas tu kita tengok UI dia pula. Kalau dari segi UI, UI dia menggunakan MIUI 12 based on Android 11. So kalau dari segi UI dia biasa sajalah, lebih kurang sama saja, cuma dia ada banyak block away lah. So korang kena uninstall dia punya barang yang tak guna tu lah. Lepas tu kalau dari segi speaker, speaker ni dia ada dua speaker lah. Kalau korang nak gunakan untuk dengar lagu, sound dia tak adalah best sangat. Tapi kalau korang nak gunakan untuk main game dengan tengok movie, I rasa agak sedap lah. Sebab sound dia memang kuat gila lah. So sekarang kita akan tengok apa function yang ada kat dalam phone ni lah, okay? Saya akan highlight sikit tentang function dia. So phone ni dia ada function FM radio, ada recorder, ada scanner, share me dengan Mi remote lah. Lepas tu dia ada screen recorder, dia ada dark mode dan dia ada cast lah, boleh share kat TV lah korang punya screen. Lepas tu dia ada Chromebook, lepas tu NFC saya tak nampak. Lepas tu dia ada game turbo dengan light mode lah, okay? Kalau dari segi kamera, kamera dia ada portrait. Lepas tu ada night mode, ada 50 megapixel, slow motion dengan time lapse lah. Okay. Lepas tu dia tak ada function AR speaker lah. Okay. Kalau korang nak jadi kucing ke anjing ke apa tu, dia tak boleh lah. So sekarang aku akan share kat korang semua function yang ada kat dalam phone ni lah. Okay. So kalau korang nak beli phone ni, korang boleh survey lah dekat sini dulu. So sekarang kita tengah rakam guna Redmi 10 selfie camera dia, okay? So ini merupakan kualiti video recording dia lah, okay? Yang ni pula kamera belakang dia, okay? Sekarang aku tengah dekat summit Batu Pahat, okay? Kita lari sikit tengok. So dia punya screen memang gegar habis lah sebab dia tak ada EIS. So dah habis tengok semua function tu, sekarang kita akan tengok apa yang best tentang phone ni dan apa yang tak best tentang phone ni. Yang best tentang phone ni ialah phone ni dia ada 90Hz punya refresh rate. Lepas tu dia ada dua speaker yang agak best dan dia ada kamera 50MP yang agak sharp lah. So kalau korang nak gunakan phone ni untuk macam kerja harian, nak performance yang agak smooth, korang boleh consider lah ambil phone yang ini sebab 90Hz tu dia memang agak smooth dan kamera 50MP tu dia memang sesuai untuk kerja harian lah, okay. So kalau korang nak ambil gambar yang untuk kerja harian, nak cuci gambar tu kan, dia punya resolution memang cantik lah, cuma colour dia tak berapa nice sajalah, okay.
Lepas tu, apa yang tak best tentang phone ni? Yang tak best tentang phone ni ialah screen dia agak gelap sikit sebab keterangan dia I rasa memang tak berapa cukup. Kualiti color kamera dia I rasa kurang nice. Dan harga dia agak tinggi sikit kalau kita compare dengan Redmi Note 10. Sebab kalau kita compare dengan Redmi Note 10, Redmi Note 10 masa dia offer pun dia jual 649 saja. Kalau tak offer pun jual 699, cuma beza dalam RM50 saja. Tapi spek yang ditawarkan dia lagi best lah. Sebab Redmi Note 10 tu dia ada guna screen AMOLED yang lagi best. Lepas tu dia ada chipset Snapdragon yang lagi laju dan lagi best. Dan charging speed dia pun lagi best jugalah kalau kita compare dengan Redmi 10 ni. Kalau Redmi 10 ni dia jual dalam RM599, I rasa dia masih kira berbaloi lagi lah. Okay, so korang rasa macam mana? Phone ni best tak dijual dengan RM649? Sila komen kat bawah, nak tahu apa pendapat korang tentang phone ni. So, I rasa itu saja untuk video hari ni. Kalau suka video ni, jangan lupa tekan butang like, share, komen dan subscribe ya. Bye-bye and see you in the next video.